Berniat ziarah ke makam ayah di Kuningan, kakak adik ini justru tewas menjadi korban insiden Tol Jakarta Cikampek pada Senin 8 April 2024 pagi. Dikutip dari Tribun News pada 9 April, kakak beradik itu adalah Naswa Gevira dan Aisyah Hasna Humairan. Identitas kedua korban itu dikonfirmasi langsung ke Kapolsek Sukaraja, Kompol Birman Simanulang. Bersama dengan satu korban lainnya yang merupakan bibi mereka bernama Eva Daniawati. Diketahui awalnya kakak adik itu hendak berangkat ke Kuningan untuk menuju rumah sang nenek bersama dengan bibinya untuk ziarah ke makam sang ayah. Ketiganya pergi ke kampung halamannya di Kuningan menggunakan travel Grand Max pada Senin 8 April 2024. Namun minibus yang mereka tumpangi justru terlibat kecelakaan maut di Tol Cikampek hingga hangus terbakar. Bahkan seluruh penumpang Grand Max diketahui meninggal dunia. Lebih lanjut, Birman mengatakan bahwa jenazah kakak beradik tersebut rencananya akan dimakamkan di kampung halaman mereka yaitu di Kuningan, Jawa Barat, dekat dari kuburan ayah mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.